datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman, Pandu Gaming dan Paunet akan coba menjadi creeper teman-teman. Ayo pas ini pak, let's go. Kita akan menjadi creeper yang meledakkan semua karakter Roblox teman-teman. Ayo, ide ada bakon. Cepat pak, kita ledakkan dia. Ledak, meledak. Langsung meninggal dia teman-teman ya. Meledak nggak tuh? Kita akan mencari yang lainnya lagi. Wow, bangunan mereka besar banget teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, pastikan kalian sudah like dulu video kali ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe juga teman-teman ya. Meledak, langsung hancur. Ternyata dirtnya di sini atau tanahnya nggak bisa dihancurkan ya. Kalau di Minecraft kan bisa, mungkinin karena Roblox. Jadi yang bisa kita hancurkan adalah bangunan-bangunan yang seperti ini teman-teman. Kecuali dirt. Pokoknya tinggal 2 dan 1 berakhir permainannya. Bisa meledak lagi nggak ini ya? Kita akan coba. Langsung hancur. Dan pemenangnya adalah manusia teman-teman. Pandu Gaming tadi jadi creeper. Oke, kita akan mulai kembali permainannya. Oh no, bentar dulu, apa yang terjadi tadi? Kenapa tiba-tiba langsung hancur? Paunet di mana nih pak? Ayo pak, kita akan build Minecraft dulu. Pokoknya kalau kalian subscribernya Pandu Gaming yang lama, pasti kalian tahu jika Pandu Gaming dulu main Minecraft itu udah lama banget. Dan Pandu Gaming ini jago build gitu kan. Ayo pak, kita akan buat rumahnya Pandu Gaming di sini. Nah, buat rumah anti creeper. Awas pak, minggir, jangan di sini kocak. Minggir dulu, Paunet malah ngacau teman-teman. Kita akan buat seperti ini. Oke, ini kayaknya keren Paunet. Ya ampun, bentar dulu Paunet. Paunet buat sendiri aja kalau nggak bisa build. Pandu Gaming ini pro player gitu kan. Wah, sombong banget pro player main Minecraft. Oke, kita akan buat seperti ini teman-teman. Jadi kita akan melapisi tempat kita agar semakin kuat teman-teman. Pokoknya anti creeper rumah kita. Nah, kita buat seperti ini. Di sini ada bantuan. Ayo bantu Pandu Gaming di sini. Kita akan buat benteng anti creeper yang sangat-sangat besar. Like video kali ini sekarang juga dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian tahu cara membuat rumah anti creepernya. Kita buat seperti ini lagi. Oke, nice. Seperti ini. Paunet ngapain dari tadi, teman-teman? Pandu Gaming juga kagak tahu. Hai, Bang. Hai juga. Pandu Gaming nggak bisa membalasnya soalnya Pandu Gaming lagi sibuk membuat rumah sendiri nih. Oke teman-teman, ini dia rumah anti creeper teman-teman. Tidak ada yang bisa. Wow, kayaknya mereka punya lebih keren tuh teman-teman. Tapi tenang aja, creeper nggak akan bisa menghancurkan rumah kita. Oke, Paunet, ya ampun Paunet jadi creepernya teman-teman. Nggak ada yang bisa menghancurkan rumahnya Pandu Gaming. Ini adalah rumah anti creeper. Kayaknya itu Paunet. Paunet lompat-lompat jika itu Paunet. Paunet, oh bukan Paunet itu teman-teman, kayaknya itu orang lain. Paunet ada di mana ya? Paunet hancurkan bentengnya Pandu Gaming terlebih dahulu kalau bisa pak. Oh no, nggak usah takut, tenang aja. Ini adalah benteng anti creeper gitu kan, jadi nggak usah takut. Lompat-lompat pak, biar Pandu Gaming tahu. Oh itu kayaknya Paunet. Lompat lagi pak, lompat lagi pak, lompat terus, lompat terus, lompat terus. Oh bener banget, itu Paunet teman-teman. Wow, ngeri banget kok ada putih-putihnya pak. Berbeda teman-teman, jangan-jangan Paunet jadi charge creeper kayaknya ya. Paunet jadi charge creeper yang gendut teman-teman. Ayo pak, hancurkan bentengnya Pandu Gaming. Nggak mungkin bisa dong, nggak mungkin bisa. Ledakan aja kalau bisa pak, ledakan aja. Di sini ada torch dan di sini juga ada sword teman-teman untuk melawan creepernya ya. Mana nih swordnya? Oh ini teman-teman. Nah, oh no, oh no, no, bentengnya Pandu Gaming hancur rupanya. Kita akan bersembunyi di mana nih? Kita akan bersembunyi di mana nih kalau gini teman-teman? Ini gara-gara Paunet kayaknya teman-teman ya. Dia menghancurkan bentengnya Pandu Gaming. Paunet, oh ini bukan Paunet, ini bukan Paunet. Kabur, kabur, no please, please, no, menjauh creeper, menjauh, no. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, hampir meninggal. Kita akan sembunyi di sini bisa nggak ya? Ya ini bolong teman-teman, bisa ketahuan itu creeper lagi. No Paunet, no, tega banget Paunet, tega Paunet. Ya ampun, Paunet meledakkan Pandu Gaming teman-teman, teganya. Dan sekarang Pandu Gaming jadi creeper gitu kan. Bayangkan, benar-benar orang tua yang sangat-sangat tega. Sekarang kita akan mencari mereka semua. Ayo kalian. Oh di sini ada siapa nih? Ini teman kita yang tadi membantu Pandu Gaming membuild teman-teman. Oke, jangan pergi kau. Sini kau. Sini, ayo. Sini kau. Kau akan meledak juga. Nah, darahnya tinggal sedikit tuh. Yeay.
Dia meninggal, teman-teman. Di situ ada yang benteng besar banget, kita belum bisa menghancurkannya. Oh, itu Pak Onet sini, Pak. Sini, Pak. Pak Onet jenggotnya mana nih? Kok kagak ada, Pak? Udah hilang ya. Ternyata kalau creeper enggak bisa menggunakan jenggot, teman-teman. Tapi Pak Indo Gaming di sini ada burungnya dan ada rambutnya masih ada, teman-teman ya. Oke, benteng mereka ada di sini, kayaknya belum hancur. Nah, ini udah hancur, teman-teman. Ayo, Pak, naik ke atas, Pak. Kita akan coba hancurkan benteng mereka. Iya. Nah, langsung ledakan aja. Ledak, boom. Dikit lagi, teman-teman. Tinggal satu blok lagi dia. Sepertinya dia sedih, teman-teman. Dia sendirian. Wow, wow, wow. Bentengnya langsung hancur, teman-teman. Tersisa 8 manusia melawan 14 creeper. Masa kagak bisa sih? Ayolah, di sini ada yang darahnya tinggal sedikit sini kau. Ayo, mau pergi kemana? Nah, langsung meledak, teman-teman. Aku adalah creeper, makhluk penguasa Minecraft. Dan sekarang masuk di dunia Roblox untuk meledakkan semua karakter Roblox. Di mana kalian? Ayo, Pandu Gaming akan bermain-main dengan kalian. Sepertinya mereka ada di sebelah sana. Oh, enggak ada. Ini kayaknya creeper semua, teman-teman. Tersisa 3 orang. Oh, ada di atas sana rupanya. Ada di atas sana rupanya. Sini kalian. Jangan macam-macam dengan Pandu Gaming. Pandu Gaming bisa parkur soalnya. Pandu Gaming bisa parkur. Mau pergi ya, jatuh dong. Kita akan ledakan yang bagian sini kayaknya, teman-teman. Nah, kita akan coba meledak. Iya, boom. Oke, hancur. Ayo semuanya, kita kejar dia. Tersisa 2 orang lagi, teman-teman. 2 orang lagi. Let's go. Kita ledakan mereka semua. Oh, ada di atas sana rupanya. Ada di atas sana. Jangan bersembunyi. Pandu Gaming adalah creeper yang bisa parkour ke. Parkour ke. Pandu Gaming bisa parkour. Bye-bye. Langsung hancur. Tersisa 1 orang lagi. Tersisa 1 orang lagi. Let's go. Kita hancurkan dia. Tersisa 1 orang lagi dan creeper menang. Yeay. Sangat luar biasa. Kayaknya Pandu Gaming yang banyak meledakan, teman-teman ya. Pandu Gaming ini pro player, teman-teman. Jangan coba-coba dengan Pandu Gaming. Dan kita lihat kita mendapatkan 400 poin. Kira-kira kita bisa beli apa dengan 400 poin? Mungkin kita bisa beli armor. Oh, kita akan beli blok aja kayaknya ya. Kita akan beli blok yang mana? Di sini ada pintu. Oh, ada obsidian, teman-teman. Wow, ini harganya mahal tapi kita beli aja. Soalnya ini bloknya kuat banget. Nah, tersisa 15 poin. Kita beli yang ini saja, teman-teman. Oke, kok nggak cukup? Kok kagak cukup? Yang ini bisa nggak? Nggak bisa juga. Padahal ini 15 poin loh. Oh, ini kali 5. Bayangkan Pandu Gaming nggak ngeliat, teman-teman. Ayo semuanya, kita bangun benteng lagi. Let's go to build. Mungkin kita akan membantu teman-teman kita yang ada di sana. Eh, pas ini, Pak. Hati-hati, jadi creeper encok gitu kan. Paunat jadi creeper encok, teman-teman. Kita akan coba bangun yang ada di sini. Kita akan beri obsidian mungkin pinggirannya sini, teman-teman. Agar susah hancurnya ya di bagian sini. Oke, di sini. Dan di sini obsidiannya Pandu Gaming sedikit banget nih. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Ini nggak akan bisa hancur, teman-teman. Ayo, Pak, keluarin kabel stone-nya. Lalu taruh-taruh di sini aja, Pak. Nah, seperti ini. Agar nanti benteng kita kuat banget, teman-teman. Kita taruh aja. Kita kurung Pawnet bisa nggak ya? Pandu Gaming ingin mengurung Pawnet menggunakan kabel stone, teman-teman. Ayo, siapa yang setuju nih? Jika kita main di Minecraft, lalu kita akan coba mengurung Pawnet atau memenjarakan Pawnet di dalam kabel stone, teman-teman. Lalu kita isi dengan 50.000 creeper. Itu pasti sangat-sangat keren sekali. Nah, kita naik ke atas sini. Hai semuanya, ayo kita membangun bareng-bareng agar kita bisa mengalahkan creeper-creeper itu. Nah, oke, teman-teman, ini benteng lebih besar lagi. Bahkan kita tertutup di dalam sini, teman-teman ya. Hai bro, gimana? Apakah kamu sudah siap untuk melawan creeper? Dan Pawnet lagi ngapain? Kayaknya Pawnet lagi boker, teman-teman. Kita biarin aja terlebih dahulu ya. Lihat di sini, benteng kita benar-benar sangat kuat. Mungkin kalian nggak bisa ngelihat. Waduh, gimana caranya ini? Kita nggak bisa keluar dong. Siap senjata, bang. Siap dong. Tenang aja. Waduh, nggak bisa dong, teman-teman. Disensor chatnya. Oke, kita akan bersiap-siap. Pawnat, senjatanya mana, Pawnat? Wah, Pawnat nggak bawa senjata. Jangan-jangan, teman-teman. Oh, bawa juga ya. Kita harus bersiap-siap untuk melawan creeper-creepernya. Di sini nggak ada getaran, jadi kayaknya nggak ada ledakan dari creepernya, teman-teman. Ini bener-bener sangat-sangat aman. Kita... Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ada getaran. Ada getaran. Oh, no. Ada creepernya. Ada creepernya. No. No, no, no. Pandu Gaming jadi takut, tapi tenang aja. Kayaknya akan aman
terus nih. Kita akan berdiam di sini. Nah, Pandu Gaming adalah bosnya kali ini. Kalian harus menjadi pasukannya Pandu Gaming. Pandu Gaming akan diketik di sini, I'm the king. Kalian harus tunduk. Di sini ada, oh no, creeper udah menyerang. Tenang aja, minggir. I'm the king this world. Nah, turun pak, ini adalah bentengnya Pandu Gaming. Oh, macam-macam pak Onat ya. Kutusuk juga nanti pantatnya menggunakan pedang ini. Oke, jawabannya nurut banget dah, bayangkan. Dan di sini sudah ada 5 creeper. Noob banget nih. Ayo creeper, tunjukkan ekstetensimu, kekuatanmu lah. Oke, ini oh no, kayak miring pak, hati-hati pak Onat. Ini kayaknya akan hancur nih. Gak usah berantem. Ini kita lagi diserang creeper, malah pada berantem gitu kan. Gak usah berantem pak. Oke, Pandu Gaming akan memisahkan kalian. Gak usah berantem. Stop. No fight. Oke. Oh no. Apa yang terjadi? Kenapa dia bilang oh no? Apakah akan terjadi sesuatu? Ini udah creepernya udah meledakan. Terus wow, banyak banget ledakannya teman-teman. Pandu Gaming gak tahu lagi di bagian bawah gimana ya. Soalnya ini tinggi banget buildnya. Oke, apakah akan jatuh benteng kita? Kita akan menunggu teman-teman. Terus menunggu di dalam bunker ini. Walaupun sangat membosankan. Pandu Gaming ingin keluar. Gak bisa keluar lagi. Padahal tadi Pandu Gaming membuat pintu di sini malah ditutup pakai cobblestone gitu kan. Ini ulahnya Pak Unat pasti teman-teman. Ngaku Pak Unat. Pak Unat yang melakukannya kan. Rasakan ini. Gak ngaku lagi. Ngaku aja Pak. Ngaku aja. Rasakan ini. Iya. Aku cukur juga jenggotmu Pak. Kita akan menunggu. Waktunya tinggal 38 detik lagi. Kalian lihat. Benar-benar sangat kuat bentengnya Pandu Gaming kali ini teman-teman. Hanya getaran-getaran kecil yang dilakukan oleh creeper. Creeper gak bisa menyerang. Pandu Gaming akan coba reset karakter saja untuk melihat keadaan di luar gimana teman-teman. Soalnya bentengnya Pandu Gaming terbukti gak hancur gitu kan. Kita wow, lihat bentengnya luar biasa teman-teman. Gak bisa hancur. Dan Pandu Gaming berada di situ ya. Ada tempat yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan Pandu Gaming masih selamat. Oh, dikit lagi tuh akan hancur teman-teman. Tapi masih lama dong. Kasian banget creepernya gak bisa meledakan. Dan pemenangnya adalah manusia. Yeay. Tapi Pandu Gaming sudah jadi creeper nih. Jangan diserang dong. Wow, ada yang membantu Pandu Gaming tadi teman-teman. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Pandu Gaming dan Paunet memainkan game Bullet Creeper. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.